Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Seberapa mematikannya dan akibat yang ditimbulkan oleh stroke. Beberapa referensi mengatakan bahwa sebagian stroke bersifat fatal, sementara yang lain bersifat cacat tetap atau sementara. Sekitar 10% yang mengalami stroke akan meninggal dalam beberapa waktu setelah diserang stroke, lalu meninggal juga pada waktu 1 tahun setelah serang stroke, atau selebihnya lagi 70% meninggal dalam waktu 10 tahun setelah serangan stroke. Semakin lama waktu berlalu setelah serangan stroke, semakin kecil risiko meninggal akibat stroke. Bagi penderita pasca stroke yang bertahan hidup dalam waktu 1 tahun, berarti si penderita aman dari kematian karena stroke. Pada penderita pasca stroke, pendarahan otak atau pembuluh darah otaknya pecah, seperti aku, biasanya lebih baik daripada pendarahan pada batang otak. Sebagian besar penderita serangan stroke di batang otak atau talamus akan meninggal segera setelah serangan. Risiko meninggal segera setelah serangan stroke akut paling tinggi bagi mereka yang mengalami kehilangan kesadaran pada hari pertama, sehingga semakin dalam tingkat penurunan kesadaran, semakin besar tingkat kematian. Apalagi yang mengalami koma, memperlihatkan pola bernafas yang tidak teratur, yang mengalami lumpuh berat. Bagaimana dengan aku? Aku mengalami lumpuh berat dan secara medis aku tidak bisa melakukan apapun. Tetapi dalam Tuhan yang sangat mencintai aku recovery dengan sekejap. Dan risiko tersebut pun lebih tinggi dari mereka yang berusia lanjut dibandingkan kaum muda dan pada mereka yang mengalami tidak bisa mengendalikan metabolisme tubuhnya seperti membuang air atau terus-menerus menangis. Tetapi bagi yang mengalami stroke ringan pun tampaknya tetap bisa meninggal jika tidak lama kemudian mengalami serangan stroke kedua, serangan jantung dan pernafasan yang terhambat. Dan komplikasi medis yang sering berpotensi menyebabkan kematian adalah bulan pertama setelah stroke, yaitu pembengkakan otak yang menyebabkan tertekannya pusat-pusat vital di otak yang mengendalikan pernafasan dan denyut jantung, infeksi paru-paru, dan pembekuan darah di arteri jantung dan paru-paru. Penyebab yang paling sering di 1 tahun pertama adalah infeksi kandung kemih, infeksi dada, dan infeksi kulit, gagal jantung, serangan jantung, dan emboli paru-paru. Demensia atau hilangnya kemampuan intelektual termasuk daya ingat yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sedangkan penderita pasca stroke yang mengalami kelumpuhan pada tungkai bawah, terutama yang berusia di atas 70 tahun, berisiko terkena pembekuan vena besar dan tungkai dan embolisme paru. Dan jika mereka tidak melakukan tindakan pencegahan, penderita akan mengalami komplikasi yang mematikan. Setelah serang stroke, sel-sel otak yang mati dan darah yang menggumpal tetap akan terserap kembali, yang disebut reabsorpsi secara bertahap. Pada banyak kasus, proses alami ini akan selesai dalam waktu 3 bulan.
pada saat itu justru pada penderita pasca stroke akan mengalami komplikasi yang dapat menyebabkan cacat atau kematian. Beberapa gangguan yang dapat membuat penyandang pasca stroke menjadi depresi, cacat, atau kematian adalah penderita akan mengalami kelumpuhan, penurunan kekuatan lengan dan tungkai secara sementara atau kelumpuhan tetap. Penderita mengalami kebingungan, bermasalah dengan kemampuan berpikir dan mengingat. Penderita mengalami menurunnya kemampuan untuk berbicara bahasa lisan, kesulitan untuk memahami tulisan, dan justru sama sekali tidak bisa berbicara walaupun dia tetap mengerti bahasa lisan. Penderita mengalami kesulitan untuk menelan. Penderita mengalami penglihatan ganda. Penderita mengalami gangguan koordinasi dan orientasi. Penderita mengalami gangguan suasana hati termasuk depresi. Penderita sering mengalami sakit kepala yang berkepanjangan. Penderita mengalami gejala AYAN atau epilepsi. Walaupun tidak semuanya dan bertahap, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Aku tetap berdoa untuk recovery-ku sampai Tuhan menyembuhkan aku. Apapun yang aku lakukan dalam penyembuhanku, aku tetap percaya bahwa aku bisa bangkit lagi. Stroke memang mengerikan. Apapun itu, stroke memang bisa membuat si penderita depresi. Dan kematian akibat stroke bisa mengakibatkan gangguan sosial bagi keluarganya. Sehingga, dengan kita tahu bahwa stroke itu memang mengerikan, aku berharap sahabat-sahabatku tidak akan mengalami keadaan seperti aku.